Dari binatang sampai kota, ini 9 hal aneh yang ditemukan di dalam laut. Meski terkadang manusia suka sok tahu tentang segala hal dan merasa paling sempurna sendiri, faktanya kita tidak selalu tahu apa saja yang ada di dunia ini. Bahkan ada pula pepatah yang mengatakan dunia ini sempit, tapi nyatanya banyak hal-hal tersembunyi yang sampai saat ini belum terkuak. Selain itu ada pula hal-hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi itu benar-benar ada di bumi. Inilah pula yang pernah terjadi dengan beberapa penemuan di dalam laut, mulai dari binatang, benda-benda aneh, hingga ada kota yang selama ini hilang. Hingga sekarang mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang masih tersembunyi di dasar laut yang gelap. Berikut hal-hal aneh yang pernah ditemukan di dasar laut, bahkan tidak ada yang memikirkan sebelumnya. Apa saja? Hiu goblin. Hiu goblin sejauh ini sebagai spesies paling beda dari jenis hiu lainnya. Jika dilihat sekilas, bentuknya mirip seperti hiu dalam film bergenre science fiction. Ukurannya bisa mencapai 3-4 meter, sedangkan berat badannya bisa mencapai 200 kilo. Jumlah gigi bagian atas 33 hingga 53 dan bagian bawah 31 hingga 62 gigi. Tak seperti hiu lain, hiu goblin bergerak lebih lambat dalam berburu mangsanya. Ia menggunakan mata serta pasir dasar laut. Hiu ini bisa ditemukan di kedalaman 1300 hingga 1370 meter. Cumi vampir. Cumi vampir berukuran cukup kecil, kurang lebih sekitar 6 inci. Cumi ini berasal dari spesies kuno yang kini terbilang sudah hampir punah. Hewan ini juga memiliki organ penghasil cahaya yang bisa dimatikan dan dihidupkan sesuai keinginannya. Kedelapan lengannya dilapisi duri berdaging dan cangkir hisap. Tak diketahui dia makan apa, tapi dipercaya ikan-ikan kecil seperti invertebrata. Hiu berjumbai. Hiu berjumbai lebih terlihat seperti ular laut karena bentuk fisiknya dan bagaimana cara dia berenang. Tidak seperti hiu pada umumnya, hiu ini melayang-layang di dalam air dan dipercaya menyerang mangsanya seperti ular. Biasanya hiu ini ditemukan di kedalaman 390 hingga 4200 kaki. Mereka bisa tumbuh maksimal 6,4 kaki. Cumi raksasa. Makhluk raksasa ini adalah cumi terbesar yang pernah ditemukan di dasar laut. Ukurannya mencapai 59 kaki dengan berat badan mencapai 1 ton. Mungkin paus biru lebih besar, tapi cumi ini memiliki sesuatu yang membuatnya terlihat lebih menyeramkan dengan 8 lengan daripada paus biru yang besar tapi jinak. Hewan ini juga punya mata raksasa yang bikin dia bisa melihat dengan jelas mangsanya meski di laut yang gelap dan dalam. Para ahli juga percaya makhluk ini suka memangsa paus kecil. Ikan penelan. Seperti namanya, hewan ini mampu menelan mangsa yang ukurannya berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya. Ikan ini hidup di kedalaman 700 sampai 2745 meter. Dia memiliki kepala dan badan tanpa sisik serta mulut yang besar. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 9,8 inci. Kebanyakan mangsanya adalah ikan bertulang yang bisa ditelan secara langsung. Ikan transparan. Ikan ini memiliki kepala yang transparan dan bisa dilihat isi kepalanya. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Dia memiliki mata tubular yang sempurna saat dia hidup di perairan yang dalam dan gelap. Tak hanya itu saja, mata ini bisa mengumpulkan cahaya. Bahkan penelitian baru-baru ini menunjukkan
bahwa mata yang terdapat di dalam kepalanya yang transparan bisa dia putar. Kota bawah laut, Pavlo Petri. Pavlo Petri sebuah kota kecil yang berasal dari 5.000 tahun yang lalu dan masih ada sampai saat ini. Kota ini memiliki rumah, jalan, kebun, pemakaman, candi, hingga sistem pengolahan air yang rumit. Area kota Pavlo Petri seluas hampir 9 hektar. Penemuan tembikar zaman Neolitikum serta wadah penyimpanan yang besar disimpulkan bahwa kota ini merupakan bekas kota perdagangan. Sungai bawah laut. Sungai ini mengalir di bawah laut hitam dan memiliki ekosistem yang dikelilingi oleh pepohonan, dedaunan hingga air terjun. Jika ada di darat, sungai ini akan menjadi sungai terbesar ke-6 di dunia. Kota yang hilang, Heraklion. Kota ini juga dikenal sebagai Tonis yang diyakini telah menghilang 1.200 tahun yang lalu di bawah laut Mediterania. Penyelaman menemukan lebih dari 64 kapal di dekat kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki perdagangan yang melimpah di zamannya. Selain itu ditemukan pula patung-patung raksasa setinggi 16 kaki dan koin emas yang terkubur di pasir. Di jantung kota ini ada kuil Amun atau Gerep, dewa tertinggi di zaman Mesir kuno. Diperkirakan butuh 200 tahun untuk menyelesaikan penggalian di seluruh kota. Bagaimana menurut kalian? Pernah berpikir semua binatang dan hal-hal tadi ditemukan di bawah laut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.